Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ibu Wati, selaku orang tua yang berkaitan dengan viral. Dalam video klarifikasi tersebut, orang tua yang melakukan kekerasan pada anak meminta maaf atas kejadian yang terjadi pada anaknya hingga viral di media sosial. Menurut Kasat Reskrim Polres Malangkota, AKP Ikomang Yogi Arwawiguna, polisi memastikan menghentikan penyelidikan karena kasus tersebut merupakan kesalahpahaman. Dari keterangan di video tersebut, kejadian pada hari Selasa bermula dari anak yang menolak mengikuti kegiatan les dengan alasan lupa membawa baju ganti. Akibatnya, ibu tersebut emosi hingga terjadi peristiwa di Jalan Bandung, Kota Malang dan direkam oleh warga hingga viral. Kami tekankan di sini hubungan antara ibu dan anak sudah baik-baik saja. Ya, si anak juga di sekolah, kami komunikasikan dengan pihak guru juga sudah bersekolah seperti biasa. Tidak ada hal yang sangat mempengaruhi psikis anak segala macamnya, sudah ibaratnya hubungan antara ibu dan anak ini sudah terjalin baik kembali, sehingga memang kami menganggap penyelidikan juga sudah kami rasa cukup, karena memang asas hukum itu sendiri adalah untuk asas manfaat. Sementara itu, terkait pengunggah video tersebut di media sosial, polisi belum melakukan penyelidikan karena belum ada laporan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.